Salam teman-teman sekolah minggu. Teman-teman sekolah minggu mau kan punya sahabat yang sejati? Mau. Nah, hari ini kita belajar persahabatan sejati dari Daud dan Yonatan di dalam kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 4 13 bagian B 17 dan 42. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukan. Bagimu, Tuhan, kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Nah, begitu persahabatan sejati Daud dan Yonatan.